Yuk. Baik, 1, 2, 3. Ini persiapan festival Durian Traveler Competition. Senior kita lagi mencari durian untuk kontes kita adu nanti di tanggal 21-22. Kita masih seleksi. Apakah bagus? Ini dari hutan di daerah Calang. Benar-benar masih sangat tidak dipupuk, dibiarin begitu aja buahnya bagaimana? Wow, baik, ikut geng. Oh no, baik, cakep sekali. Wow, lihat keriputnya. Oh, lihat ini, satu lagi. Calang ini banyak sekali kita temukan durian-durian yang kualitasnya unggul, tapi belum terpoles. Jadi kita bolak-balik setiap tahun bikin kompetisi itu. Gara-gara kayak gini nih, nggak tega kita ninggalin sendiri petani di sini. Nggak tega kita masak durian kayak gini tidak terekspos. Nggak tega kita tuh lihat warnanya, teksturnya bagus, warnanya bagus. Tak tega. Alhamdulillah petani sini juga support. Terima kasih Bang Danton. Selalu support Durian Traveler bila kami ke Calang. Kalau ada lomba, beliau nomor satu di depan. Wah, ada festival kita coba. Saya buat lihat. Kamu dah, dong sini bu. Enak sekali, geng. Wangi bunganya. Sebelah ketep. Aromanya wow. Ini apa durian kuning nih? Wah, lengket. Ini kayak gini. Kalau di sini, daerah Calang ini, keunggulannya dia selalu matang sempurna. Tuh, matang sempurna dan tidak ada crunchy di sini nih. Jarang banget yang ada crunchy-nya di sini. Jadi full dan banyaknya itu unggul nih. Nih, jarang sekali biji yang menumpuk. Menumpuk, nggak ada kan? Tuh, bijinya tuh satu-satu. Ini masih sembarang lah kita ambil. Tapi sudah secara kualitas sudah sangat bagus. Ketebalan bagus, warna menarik, rasa juga oke, tekstur juga oke. Jadi kami bangga sekali bisa selalu eksplorasi di sini. Satu lagi, geng. Lihat teksturnya, geng. Lihat teksturnya. Wah. Rasanya manis sama bubuhan, manis tebu gitu. Manis-manis aroma tebu. Apa enggak nikmat sarapan begini? Ada lagi Bang Danton. Ampun Mak Jang. Manis aroma tebu. Lengket, teksturnya bagus. Ya datang ke Calang. Ini benar-benar mantap daerah sini. Pemandangannya indah, duriannya bagus. Ini lagi. Ampun lah Jai. Ini masih gitu. Wow. Wow. Saya kan. Ini belum diseleksi. Merem aja di sini dapat durian bagus. Bayangkan kalau teman-teman daerah sini menjadi destinasi wisata durian. Secara alam sudah mendukung. Pemandangannya indah, pantainya cantik-cantik. Gunung cantik-cantik. Kamu cari gajah ada, mencari harimau? Ada. Ada juga. Ada lengkap. 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 Di Acehnya lengkap. Lengkap. Lengkap semuanya, wisata alam lengkap. Mau ketemu gajah hubungi beliau. Iya, mau hubungi burung banyak. Burung banyak. Kerilawar yang gede-gede itu ada juga. Ada yang ribuan. Kerilawar ribuan kalau sore. Wah, cantik sekali ini travel guys. Terima kasih. Semoga acara nanti kita sukses ya, Bang ya. Yuk. Amin, doakan acara ini sukses. Kita akan buat event terbesar di sini karena jurinya enggak main-main. Kami datangkan langsung dari Amerika. Dan saya gasik, saya suruh kesini biar orang tahu kualitas durian di Aceh. Jadi Durian Traveler. Durian Traveler. Satu kebun ini ya? Satu. Pantesan, aromanya sama semua. Chico King atau Sawo dari Vietnam.
pisaunya kekecilan. Ini sawah besar. Wow, kita lihat. Okay. Ini yang kecil. Ini surplus. Cobain. Oh, ini baru matang sempurna nih, enggak kayak kemarin. Wes. Kemarin enggak usah dikupas. Dikupas ya? Teman-teman di sini. Terus kalau makan sawo enggak kayak itu pas. Oke. Okay. Enak. Enak. Enak seperti sawo kita. Cuma manisnya kurang sedikit. Ini kurang sedikit. Kita ambil dari mau tetap terlibat aja. Cuma Oke sih. Sampel gua coba. Enak. Si cooking besar, rasanya seperti sawo kita. Jadi kan? Baik. Gimana? Enak toh? Seperti sawo kita. Cuma dia warnanya lebih cantik. Cantik banget. Tebal. Dagingnya tebal. Jadi awal. Nanti aku mau minta bibitnya suhu baby. Kayak suhu bibitnya ya. Enak banget ini. Kalau sawo-sawo bisa diginiin. Nih, dia bisa dikupas tuh sawo sana. Jadi tidak sama kayak kulitnya. Coba. Tahu, kupas kulit. Sudah, guys. Terima kasih sudah menonton.